Jadi kali ini kita akan mencoba mod nuklir. Ya, nuklir. Bukan nuklir yang kemarin. Ini nuklir asli, coy. Nih, nuklir bom. Sepuluh udah kelihatan, cuman ini bisa diledakin ya. Lihat. Lihat sendiri deh kalian ya. Gimana ya? Yang enak guys, di mana guys? Ini aja ya. Lihat ini saja. Bulat, coy. Ada bulatan di Minecraft, coy. Bulat! Langsung ledakin aja. Udah kena. 3, 2, 1. Yo. What the fuck? What the? Oh my god, man. Wait. Yo. Itu coy. Kebutaan. 30 detik, coy. Sumpah item doang guys. Dan keracunan ya. Keracunan berapa detik ini? Ya. Ini apa lagi cok? Apa? Aku gak tahu. Aku baru download modnya cok. Langsung. Oh 8 detik aja deh. Gede banget, lupa. Langsung buta, coy. Dan ini aku kemana ini? Aku mental ya. Ih, sumpah aku mental, guys. Aku mental. Aku cuma dari tadi aku maju loh. Aku gak mundur sama sekali, aku maju. Kalau mundur juga lama banget kalau mundurnya loh. Dan ini sudah degaban gini. Dan satu desa langsung hilang. Bagus. Ya Allah, masih ada mushroom cloud-nya, coy. Mushroom cloud-nya jatuh, coy. Ya, masih ada coy. Ini udah mudah, kocak. Yo, man. Jadi kalau kalian mau download mod-nya, kalian download aplikasi dulu. Kalian kalau mau download modnya ini, aku download aplikasinya itu ini nih. Nih guys. Nih. Sabar kembali dulu. Nih kalian. Apa sih? Gak mau keluar ya? Pokoknya kalian download aplikasi ini. Look and mod nih di Play Store ya. Nih. Kalian download aja, abis itu kalian, nah, kalau kalian masuk, kalian sebenarnya akan langsung, kalian pilih aja yang paling atas, cuman ini aku gak bisa keluar, gak tau kenapa. Oh, bisa, mana kamu? Kalian dulu guys, sabar guys. Aduh. Nih, kalau kalian masuk pertama kali kayak gini, kalian pencet mod, kalian yang ini nih, yang paling atas nih, bom nuklir. Kalian tinggal pencet aja instalasi, kalian download, ntar kalian bisa pilih mau instalasi manual atau otomatis aja biar lebih cepet ya kan. Aku juga bisa instalasi manual, coy. Dan kalau kalian udah download, kalian akan langsung masuk ke Minecraft, langsung masuk kayak gini nih. Nah, langsung masuk, kalian tinggal aktifin aja di pengaturan, habis itu kalian buat dunia baru, kalian aktifin modnya di dunia baru itu dan sangat bersenang-senang guys. Gitu aja sih. Dan yo, masih ya buta lagi kita, cok. Sumpah ini kapan guys, sumpah ini nge-lag, cok. Harus keluar, let me out dari ur ini. Aku diem. Tolong. Please, tolong. Udah. Keluar, coy. Cok. Cok, kenceng banget, coy.
Hiroshima, no, aku namain wordnya aja karena mirip Little Boy. Little Boy. Kita bikin lagi. Little Boy. Little Boy. Nah, oke. Okay. Little Boy. Kamu siap? Kah untuk kita kesini sini apa oke ditaruh sini aja di situ ke paket perilaku ke ini nih look at on oke aktifin aku sebenarnya juga ada ini dua lagi ini looknya cuman ini looknya kecil nuk bocil kalau itu benar nuk coy yang tadi oke MC Android 12 dadah kita langsung aja kesini kita tulis aja nuk. Nah ini langsung aja yang ini gak apa-apa gambarnya ngilang juga gak apa-apa sih kita bikin blok aja kali ya kita bikin blok biar bisa buat taruh nuknya di atas oke. Kita taruh yang tinggi ya biar meledak nih kayak kejadiannya Little Boy beneran aja ya. Rasanya dia bulat cok melawan hukum Minecraft jadi kalau kalian mau lihat bulat di Minecraft baru aja mode ini kalian bisa hancurin juga sampai mana ya ini Superman cep kayaknya udah meledak sih ini iyalah udah meledak oke. Ya 7 menit coy 7 menit ya oke okay. Tinggal kita ke atas aja di situ bisa dijadiin gerhana matahari gak kekecilan lagi gerhana mataharinya kekecilan ya a modification lattice iteration yo stop point the graphic lari push langsung buta coy masih mudak ya Allah ya Robby mushroom cloudnya masih ada loh ini mushroom cloud ya mentalmu lo sumpah mushroom cloud kok mushroom cloud pakai mod ini oh dia pakai mod ini coy
makanya ada apinya. Ini nuklir asli. Tuh ada giniannya, nah. Lihat guys. Ini akibat dari Little Boy ya. Kalsar bomba ini harusnya gede lagi sih. Sampai sana kalsar bomba. Sampai yang aku bulatin. Sampai bulatin. Kenapa ya? Gak kelihatan sih. Ini gede banget sih. Gede-gede. Look bomb. Api galu gak sudah. Terus ini nuklir. Bisa dihancurin nuklirnya. Kita pakai redstone aja lah ya, biar aman. Biar aman. Oke. Bisa nih pakai redstone. Ya bisa guys. Oke, gak woy, gak bisa lah, orang nuklir kok gitu lah. Bentuknya tabung. Lihat nih kulingkar nih. Dikit lagi 4 detik lagi. Cepat. Nah. Wow, oh my god. Yo, kasihan banget. Nah, Technoblade tidak. Rep impis. Yo. Sumpah ini aku deketin gak bisa muncul macam kuatnya. Kalau kena macam kuatnya langsung buta, cok. Ya, mentalku. Ini tempat nuklir yang tadi. Bedrocknya hilang, coy. Bedrocknya hancur. Oh guys, sumpah. Kita lihat. Sumpah deh. Coba kita pakai perlindungan ya. Perlindungan bedrock. Mana bedrock? Bedrock. Oke, di sini lah. Pada main coy ledakannya gak bersahabat. Iyalah orang nuklir. Coba ya, kita kasih perlindungan ini buat tempat melihat ya kan. Nice. Bisa melihat nuklir cuman juga aman gitu ya kan. Kesini kayaknya sih. Yaudah. Kita kasih sesuatu lagi kali ya, kaca biar aman juga, biar makin aman kacanya. Yang inilah tebel. Kita pasang nuklirnya jauh aja, jangan deket-deket woi nuklir soalnya. Ini ya, ini ada satu ya. Yuh, maduknya. Okay.
Kalau jalan bisa lah, bisa lihat. Oke, kalau jalan bisa lihat. Ini itu jalan guys, yang terbang biar kelihatan. Nah, kalau jalan kelihatan ya, daripada terbang nggak kelihatan bawahnya. Ini jalan ya. Wah. Yo. Yo, mental. Yo. Yo, no. Besok kita kebakar. Aman, coy. Gak ada yang coba sedekat ini dah. Nuklirnya sedekat ini, cok. Ya, boyaro. Coba ya, sedekat ini. Fix langsung mati kalau aku. Tentu jarak sedekat itu langsung kita meninggal. Dan kesimpulannya dari video ini, jangan main deket api, jangan main deket petasan, jangan main deket gas LPG, oke? Ya ngapain aku main deket gas LPG ya? Sumpah. Mushroom cloud-nya itu loh yang keren, sama bentuk nuklirnya itu loh bulat, coy. Ini enggak tabung ya, tabung. Kacanya udah hancur kan. Oke. Oke, sepertinya videonya gini aja. Sekian, terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan see you next time. Okay guys, bye bye. Ini sabar guys. Ini untuk akhir ya, untuk akhir, okay?